Tujuan akhir Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia, bukan Malaysia. Bukan Malaysia. Kita duduk sama duduk Indonesia. Duduk di Indonesia. Rencana memang ke Indonesia. Indonesia. Dia mau cakap semua macam ini. Kita tak mau balik Malaysia. Tak mau lagi Malaysia. Tak mau lagi Malaysia. Saya mau duduk dekat Malaysia. Dekat Indonesia. Laporan sekitar pukul 07 tadi pagi ada yang diduga warga Rohingya terdampar di salah satu pulau di Kecamatan Simpang Ulim. Langkah-langkah yang kita lakukan, baik itu dari gugus tugas, dari unsur kepolisian maupun TNI, pemerintah daerah, kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap mereka, memberikan bantuan baik berupa makan maupun pakaian dari warga setempat juga. Dari jumlah pengungsi yang berhasil kita identifikasi, ada 81, diantaranya 51 wanita, 11 anak-anak, dan sisanya adalah para lelaki.